Satreskrim Polresta Serang Kota Polda Banten menanggapi kabar Nikita Mirzani alias NM pergi ke luar negeri pada Rabu, 27 Juli 2022. Polisi menjelaskan bahwa kepergian tersangka kasus dugaan tindak pidana UITE itu sudah dikonfirmasikan pengacaranya, melalui surat resmi yang dilayangkan ke penyidik. Dalam surat itu dijelaskan bahwa, Nikita pergi ke luar negeri untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Pengacara telah bersurat ke penyidik bahwa kliennya, NM, pergi ke luar negeri untuk memeriksakan kesehatannya, ujar Kasih Humas Polresta Serang Kota, AKP Iwan Sumantri lewat keterangan tertulis pada Kamis, 28 Juli 2022. Nikita telah menjalani wajib lapor pertama kali pada Selasa, 26 Juli lalu pukul 19.30 dengan mendatangi Satreskrim Polresta Serang Kota. Sehingga dia tidak mangkir menjalani proses yang sedang berjalan.